Serba-serbi Ramadan kali ini menghadirkan video kiriman Sudirin, warga Desa Belang Wetan, Kecamatan Klaten Utara, dalam upaya menggerakkan roda perekonomian, membangkitkan UMKM di desa setempat. Kepala Desa Belang Wetan Hartono menyebut ada 9 UMKM yang ikut meramaikan kampung Ramadan dengan menyajikan beragam kuliner, digerakkan oleh Bumdes Artomoro. Harapannya, keberadaan kampung Ramadan ini menjadi sarana untuk menciptakan lapangan pekerjaan di suasana Ramadan sekaligus memberdayakan UKM. Dengan lamanya satu bulan penuh, Pak, kita mendatangkan UMKM UMKM Belangwetan yang saat ini 9 setan yang masuk. Ini di Pandigani atau di adani oleh adik-adik Bumdes Artomoro Belangwetan, yang mana membuka ini memang untuk membuat lapangan kerja. Santet itu, kalau ini sih mitos ya, tapi sebenarnya kalau kita sih mikir itu nggak mungkin ya, enak santet ya, tapi jangan salah, banyak pasien yang masih beranggapan seperti itu. Hingga saat ini, penyakit TB masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan data, Indonesia masuk peringkat ketiga jumlah kasus TB terbanyak setelah Cina dan India dengan jumlah kasus mencapai 24.000 orang. Menyemarakkan Hari TB Sedunia, Silat Mugruh, Suara Anda bersama RSUPKU Muhammadiyah Delanggu mempersembahkan dialog iftar menjelang buka puasa dengan tema TB Bisa Disembuhkan bersama Dr. Gati Ningdiah Sriwijayanti, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu. Batuk lebih dari 2 minggu, bisa juga disertai dengan batuk darah. Terus ada demam, ada keluar keringat malam, terus ada penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, serta badan biasanya terasa lemas. Simak di Suara Anda Klaten, Kamis 7 April 16.30 sampai selesai di Silatmu TV, Minggu 11 April 2022, mulai pukul 16 sampai dengan selesai. Dialog iftar jelang buka puasa, kupas tuntas penyakit TB, dihadirkan Silatmu Group, Suara Anda Klaten, dan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu, profesional Islami.